Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gustin Garden Channel. Oke teman-teman, seperti biasa kali ini saya berada di kebun. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan perawatan pada tanaman cabai saya yang pada minggu kemarin di video saya sebelumnya saya sudah mengupload tentang cara menanam cabai di kebun saya ini dengan metode yang saya gunakan, yaitu menggunakan pupuk dasar abu sisa bakaran sebagai pupuk dasarnya, dan ditambah dengan cara yang saya dapat dari pengalaman orang tua dulu yang diajarkan kepada saya, yaitu memotong pancirnya lalu setelah itu ditanam dan diberikan media dasar abu. Kesempatan kali ini usia tanaman cabai saya sudah berumur 5 hari dan saya akan melakukan proses pemupukan pertama kepada tanaman cabai saya yang minggu kemarin kita tanam itu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses cara pemupukan cabai saya ini yang saya tanam di tanah langsung. Oke teman-teman, kita langsung aja ke proses cara pemupukannya. Sebelumnya saya memperlihatkan dulu kepada teman-teman cabai yang kemarin saya tanam ini. Nah ini teman-teman, ini adalah salah satu cabai yang kemarin saya tanam itu yang menggunakan metode yang sudah tadi saya sebutkan. Dan untuk hari pertama dia layu teman-teman, tapi sudah 2 hari sampai 5 hari sekarang alhamdulillah cabainya tumbuh dengan kekar teman-teman, segar dan daunnya juga sudah normal lagi. Nah sekarang saya akan melakukan pemupukan pertama di usia dini kepada tanaman cabai saya ini. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak kurang lebih 10 liter. Nah, pupuk yang akan saya gunakan untuk pemupukan pertama ini adalah urea teman-teman. Dimana urea ini kandungan utamanya adalah nitrogen, dan nitrogen itu sangat penting bagi tanaman di masa pertumbuhan seluruh bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun, dan membuat profil hijau untuk proses fotosintesis. Jadi yang dibutuhkan tanaman untuk masa vegetatif ini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman adalah nitrogen. Nah makanya saya menggunakan urea teman-teman, walaupun ada unsur penting atau makro yang dibutuhkan tanaman, yaitu kalium dan fosfor, itu nanti akan didapat dari tanaman saya dari abu yang kemarin saya jadikan pupuk dasarnya. Karena unsur tersebut walaupun dibutuhkan sama tanaman kita, sama tanaman cabai ini, tapi di masa vegetatif ini belum terlalu banyak teman-teman, jadi masih kecil. Nah di abu itu sudah tersedia unsur-unsur tersebut, sementara nitrogen ini perlu dibutuhkan lebih banyak lagi. Makanya saya untuk melakukan pupukan pertama ini saya menggunakan urea dulu. Oke teman-teman, sekarang kita proses ke peracikan pupuknya. 10 liter air ini teman-teman saya akan masukkan 2 sendok makan. Jadi intinya 5 liter itu 1 sendok kalau dibagi. Ini 10 liter saya 2 sendok. Kenapa saya melakukannya secara kocer teman-teman? Menurut hemat saya kalau berbentuk cair lebih gampang diserap tanaman daripada yang masih bundel-bundel. Di kita memerlukan penyiraman kembali dan prosesnya mungkin agak lama. Tapi kalau untuk cair seperti ini
ini langsung bisa meresap ke akar dan tanaman bisa langsung mengkonsumsinya. Oke teman-teman, setelah itu diaduk, setelah merata semuanya tercampur dengan air, kita sekarang proses pengaplikasian. Nah sekarang proses pengaplikasian teman-teman. Untuk tanaman cabai yang seumuran seperti ini, usia tanam 5 hari, dia belum terlalu kuat dan akarnya belum terlalu banyak. Jadi saya akan memberikan sekitar saya akan memberikan pupuk ora ini yang sudah saya larutkan di campur dengan air. Satu wadah ini saya berikan untuk 2 tanaman. Sini teman-teman. Jadi 1 saya bagi 2. Oke teman-teman. Seperti itu. Sama seperti pohon yang lainnya. Jadi untuk satu pohon ini saya berikan setengah gelas ini, gelas bekas minuman water ini, teman-teman. 250 cc dibagi 2. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah tadi cara dan proses pembukaan tanaman cabai saya di usia 5 hari setelah tanam menggunakan pupuk urea. Sudah saya lakukan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menginspirasi teman-teman bagaimana caranya menanam cabai di tanah langsung dan proses perawatannya. Jika ada salah dan kekurangan, saya sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya bukan untuk mengajari, tapi saya cuma berbagi pengalaman dalam proses menanam cabai. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.